musik. Kamu miso aku lagi dongkok. Meski kamu sudah gak penting, sudah bau kambing. Kamu calling, aku lagi musik. Kamu miso aku lagi dongkok. Please deh aku jenuh dengan omongmu. Please deh aku jenuh. Jenuh dengan suaramu, ku jenuh dengan celotehmu. Jungkir balik mencintaimu, tiada lagi maaf bagimu. Ronis pacar yang setia, usah ditanggapin, dimaafin, malah nyakit. Lebih kerap, jangan nomor baru, tak hubungi aku, tak tertipu suara palsumu. Jadi intinya manis, untuk siapapun yang ada di luaran sana, kalau kalian nomornya udah gua blok, Instagram udah gua blok, tandanya gua gak mau berteman sama lo. Ya kan? Bener gak sih? Ya. Nih, gua temenan sama lo nih. Ya. Terus Instagram lo gua unfollow. Ya. Terus lo bete? Ya gimana? Mau ya gimana? Pastinya lo bete karena gua ngetop lo enggak. Ya kan? Jadi, bentar. Jadi lu nyanyi lagu di reject itu buat gue maksudnya. Sebenarnya gue nyanyi lagu ini bukan buat lo. Buat siapa? Ya buat artis yang jarang kerja tapi berkuar-kuar di sosial media. Siapa ya? Kalau gue sih sibuk gak mikirin mereka. Sekarang gini, biarkan aja mereka punya waktu untuk mikirin lo. Sementara lo gak punya mikirin mereka, itu tandanya lo pemenangnya. Dia gak tahu ya, jadi artis tuh capek ya. Bangun pagi, taping, syuting buat hibur pemirsa. Daripada bangun pagi, bangun sebelah air putih sama handphone, ngegosip. Aduh! Lebih sedih lagi gue. Kenapa lagi? Tidur, pulang malam, malam hapus make up. Bangun tidur, mata berat mata. Datang lagi, habis mandi, be make up. Sorry. Jadi, lo jangan cerita. Gue punya rahasia, nih gue dapetnya dari Wenda. Ruben pulang syuting ke rumah. Wenda ngamuk. Heh, lo abisin pembersih muka gue ya? Makanya lo beli dong Yeti. Lo bedak boleh bedakan. Bersihinnya beli sendiri, jangan pakai punya bini. Itu kan sebenarnya punya gue yang dipakai. Nah, ini benar kalau artis datang posting ngasih tahu ini kerjaannya nonton. Ada syutingnya. Ada syuting, honornya juga jelas. Bukannya nebek terkenal. Nah, kamu bukannya pelayan aku? Apa kabar? Ya ampun. Ini pelayan aku, tolong ini sahabat aku. Bisa salaman. Aku enggak mau salaman sama dia. Kenapa? Bukan masalah apa-apanya, masalahnya pacarnya enggak jelas siapa, aku enggak tahu. Capek ya. Udah enggak, makanya sekarang mau selfie biar ada yang suka update terus. Gitu kayaknya sendiri. Coba ya foto. Cie, foto sama artis, cie. Tapi kan kita tuh harus bedain. Gua kenapa ya? Gua semalam itu mimpi. Mimpinya hari ini Studio Brownies kedatangan cowok-cowok ganteng. Tunggu dulu. Hari ini kayaknya di studio, ada orang baru deh. Cek. Geser. Ibu, ini kayak...
kayaknya tamu-tamu baru yang datang ke Brownies ya. Ya ampun, kayak kue talam ya. Ini penonton dari mana datangnya? Dari Bogor. Luar biasa. Mau salam-salam gak buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton juga? Ini SJS dari teman-teman kejaksaan. Coba mau ngomong apa? Selamat untuk teman-teman semua. Nih kita ada di apa? Brownies. Apa ada apa? Teman-teman. Halo, ya. Saya nih. Siapa nih? Siapa namanya Ibu? Siapa namanya? Saya Ibu Restu dari Bogor. Ya, ada yang bisa dibantu, Bu? Silakan. Halo. Saya pikir buat teman-teman yang mau pada ikut Brownies nanti tunggu minggu depan. Kita berangkat lagi ke Jakarta. Bagus. Jadi kayaknya nih Oma Kartika, Ibu ini pas bangun tidur jebret, aku di mana? Gitu. Dia enggak tahu sampai dia mau acara apa. Dia masuk lorong waktu ya. Doraemon. Oke. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Brownies. Obrolan manis. Tema kita hari ini adalah perang status. Story tiba-tiba dibalas di posting gitu bukan sih? Ya ampun, kok ini ceritanya gua banget ya. Tapi gua jujur ya, jujur ya. Prilly tuh enggak nyangka bakal jadi kayak begini. Prilly. Udah, Di, kurang ajar lu, Preti. Oke, dan tema kita perang status, bintang tamu kita yang pertama adalah Omar Dhani. Omar Daniel. Yeah, yeah. Ini Saher mantannya Ayu. Tadi juga aku lihat dia kamu mirip banget sama Syahir. Ya, beda tinggi doang. Ya, apa beda tinggi, beda. Omar, ini memang dari dia rambutnya. Lu tadi bilang gue enggak ada pacar. Gue mah gak apa-apa, gue mah bapak udah punya anak. Lu apa? Lu jangan mau kalah dong, kita sekarang acting iklan sampo. Yang bener ya, Ti. Gak mau banget jambulnya rusak deh. Tuh jambul juga gak ada orang menjadi ganteng. Bukan masalah rambut ya, masalah begini mah udah masalah. Rambut kayak apa juga bisa gue pasang sendiri, Seng. Coba. Tunggu. Boleh kenalan? Mbak Ralin ya? Iya. Ralin. Coba. Ini blower nih ya? Iya, ini blower. Oke. Ayo dong, Om. Ngemas. Gimana? Ada ini gak ada musik-musiknya? Seng. Biasa. Geser. Kamera. Iya, Allah. Sama iya. Orang-orang dia, tadi dia pelan-pelan. Gue ya, pernah sih ditawarin duta sampo lain. Tapi gak ada yang bagus tuh. Bermasalah dengan rambut ketombe. Ketawa. Udah lupa. Pakai deh, sampo kucing. Ini bagus sekali. Bulu gak rontok, semua bagus. Dapetnya di mana? Oke, tunggu. Coba duduk. Duduk kayak tadi posisinya. Kayak gitu kok iklan shampoo. Coba. Enggak, lo diem duduk.
pengen punya tinggi badan. Gitu harusnya. Omar, silakan duduk. Ya ampun Omar, Omar tuh emang identik dengan rambut gondrongnya itu. Omar gak mau potira-potira alias potong rambut ya? Sebenarnya justru udah pernah nyobain semua bentuk rambut. Kayak aku gini pernah gak? Pernah, bahkan pernah ya? Bahkan botak pun yang gondrong gitu aku pernah. Aku tuh kemarin tadinya mau pingin kayak Omar gitu rambutnya panjang, nempel-nempel lo kayak uget-uget. Oh iya, gue sampe. Gua sampe lupa bangku, say. Lu ngapain? Sana. Kan kamu kan gak apa-apa. Sana. Gak apa-apa ya, Oma ya. Gak apa-apa. Jadi mama mau sama Omar. Omarnya gak mau. Omar, ini berarti dari kecil rambut? Enggak, jadi sebenarnya justru baru 2-3 tahunan ini kurang lebih gondrongnya. Oh. Sebelumnya itu udah pernah nyobain semua bentuk rambut. Dan ini paling nyaman? Paling nyaman. Tapi kan sekarang lagi gak ngehits gondrong, kok percaya diri sih buat panjangin rambut? Lu emang dasar anak zaman now lo ngomongnya hits mulu ya terserah orang dong. Iya kan, dong, enggak, ya kan? Maksudnya kan luar biasa dia bisa keluar dari keluar zona dari nyamannya. Tren. Iya dari nah, tren betul. Jadi, gitu. Jadi ya justru kenapa? Kita kan harus berani untuk tampil berbeda. Ya. Ya, polisi. Ya. Tolong Pak, di studio 15 ada tante-tante lepas. Ya. Oke. Ya. Omar, banyak enggak yang bilang Omar ini mirip sama Sahir Seik? 1-2 orang ada sih yang bilang. Lebih abi. Iya. Aku bilang tapi kalau Omar bilang. Kan Arab ya? Ya, ada terkenal. Kalau ini kan India, tapi lihat tuh. Coba tuh, ya. Bedain tuh. Oh iya. Mirip. Tapi sekarang rambut Omar kayaknya lebih pendek dikit ya, Mar? Iya, ya, betul. Emang potong, sering potong. Tapi... Gue bilang Sahir sama gue juga masih cakepan gue. Gak beda. Kalau Sahir mah badannya bagus. Gue modal buka toko kain di Pasar Baru juga ke Sahir. Kok Sahir jual kain? Ada foto berikutnya? Foto berikutnya yang... Gue juga ada Oma foto-foto pakai rambut bob gitu. Beda. Kan beda. Kalau makan makanya yang rambut bob tapi lipstiknya udah merah. Enggak, itu kan lipstiknya rambut bob gitu kan nyaman-nyaman di heaven ya kan. Itu kan beda. Kalau enggak salah sama ya, mungkin namanya fans kan suka disama-samain gitu ya. Tapi karena baik, dua-duanya baik, dua-duanya ganteng. Tapi kamu enggak mau fitness atau nge-gym kayak Sahir sih? Emang badannya gak jadi? Apa ya? Gila nih perempuan ya. Ini benar-benar kayaknya duri. Lu dasar duri dalam daging ya. Ini bahaya nih. Lu pikir gak enak apa? Emangnya enak apa sendirian terus ya, Maya? Ih, gue gak tau, gue sih asik. Oke. Sekarang. Gimana mau sabar, 2017 udah mau habis, Yeti. Masih aja sendiri. Udah tanggal berapa nih, ya Allah. Rama, gue bilangin. Kalau ngambil gambar Igun jangan begini banget. Sambungan hidungnya kelihatan. Itu dia. Segini aja biasa. Rama nih udah gue kode ini. Kayaknya dia harus punya apartemen baru di Bekasi nih. Lo tenang aja, Mak. Ya lo ngerti lah. Oh iya, iya, iya. Oke. Okay. Tapi sekarang ini kan kita temanya adalah perang status. Kamu pernah nggak ngalami namanya perang status? Status dalam artian apa nih? Di sosial media? Sosmed. Sosmed. Oh. Balas-balasan gitu, kalau ngasih disindiran. Kalau zaman dulunya sih katanya berbalas pantun. Iya. Oh iya, benar. Nggak sih, nggak pernah. Malah paling nggak pernah dan paling menjauhi curhat di sosial media sebenarnya. Oh, iya, ya. Oh, aneh ya, kayak gitu ya. Iya, aneh. Lu ngaca, lu. Situ barisan lepas. Lu aja ngeupload. Nggak, kalau itu abisnya gue gergetan, Oma. Iya, tapi kan rugi banget. Aja. Dia kan ngepostnya cuma di Instastory. Iya, sayang, jangan sekarang ntar gue bantai pas live. Oke, tapi Omar sendiri nggak pernah yang namanya perang status. Iya, nggak pernah. Tapi pernah nggak sih berbagi cerita kebahagiaan tentang kekasih gitu maksudnya? Bo, lu tahu nggak tangan gue tuh suka nyelondong sendiri.
apa? Gua. Momen. Tunggu, gua lagi mau bikin FTV. Apa? Azab jari-jari centil. Tato pas gitu tangannya kebakar. Kemarin ini kita sempat dengar kabar, sempat digosipin, katanya kamu pacaran sama Cut Meriska. Itu ya. Terus kamu gak ngakuin? Enggak, ya memang kita profesional aja kan kerja, memang kita beberapa kali jadi couple, jadi ya. Enggak, tapi ya sempat ada cinta lokasi enggak gitu, maksudnya ya. Ada rasa di hatimu. Kan gitu. Cut Meriska cantik, masa kamu gak ada rasa apa sedikit pun? Aku mah gak cemburuan ya. Kali orang. Gue tuh salah terus deh. Eh yang lu jelas-jelas salah tuh cemburu sama laki orang. Maksudnya gak apa-apa tipe cowok yang gak cemburu gitu. Santai aja. Ya dia baik banget, terus? Orangnya perhatian. Tapi kita sejauh ini masih profesional kerja aja sih sebenarnya gitu. Oh. Karena memang ya kayak tadi dibilang kalau salah. Jangan-jangan karena kamu takut ketinggalan fans kali. Iya mungkin. Oh enggak, sama sekali enggak sih. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu gak berpengaruh ya. Tapi kayaknya fans kamu malah ngedukung hubungan kalian berdua deh. Eh kalau perempuan mah nunggu ditembak tahu. Iya pantesan, gue tuh dari dulu nunggu ditembak ada yang nembak-nembak gue. Oke, okay. Gue pengen beli AC deh, Oma. Apa? Pengen beli AC. Iya, kalau kita sih kayaknya nggak terlalu masalah. Emang lu lebih 3 kali lebih banyak dari kita napasnya, Bo. Iya, kayaknya deh. Iya, makanya napas pakai hidung, pakai ingsang sih lu. Sekarang kita akan kasih tantangan untuk Omar. Tantangan video klip romantis. Gak ada masalah. Oke, okay, silakan berdiri. Gak ada masalah. Omar. Ya, jadi Igun akan kipasin biar rambut Omar berkibar-kibar. Oke, gak ada masalah. Video klip romantis, ada tayangan enggak? Oh enggak ada, kasih musik romantis, Omar model klipnya aja. Sama siapa nih, sendiri? Sendiri aja. Kenapa sih dianggurin banget? Ya lo ngapain lo kesini juga? Sorry say, kita gak cari yang ori. Pas lagi kipasin katanya jalan dia ya, akhirnya lo adegan romantis. Oke. Okay. Kamera roll, kipasnya yang bener, weh properti. Kamera roll, action. Handphone gue. Itu adegannya. Oh, gue pikir handphone gue mau di Gatman. Kagak, adegannya. Oh iya, maaf. Yang ambil. Iya, maaf. Maaf, gue gak ngerti. Kebiasaan sih, bukan dua kamu ya? Iya, maaf, gue gak ngerti, gue gak paham. Yuk, kamera roll. Roll. Action. Iya kak, pasti ini laki lo santet kan? Ya udah gue ikutin, lo ulang lagi, ya, gue yang kipasin. Ini nggak mungkin, dia megang kipas. Action. Pengadaan, soalnya pengadaan. Sekarang kita akan panggil bintang tamu berikutnya. Ini juga salah satu artis idola anak muda. Gua kan lagi mau minta tisu. Ya. Di pojokan ada anak kecil, lo tau dia ngomong apa? Ngomong apa? Bocor, Om Igun. Lo pikir badan gua ada katupnya kali ya, Oma? Yuk, kita panggil. Ini dia. Siva Hajru. Hai Siva. Apa kabar? Siva.
bukan yang mantan yang waktu itu sempat datang ke Brownies? Yang kamu udah putus ya mamai waktu itu? Udah. Yang kamu bilang gak mungkin selingkuh. Selingkuh juga kan? Ih parah banget Kartika ngegosip banget. Ih sorakin. Dia tuh polos banget waktu pacaran. Iya kak, dia tuh setia banget sama kayak gitu-gitu. Ih laki-laki lo sama aja tau. Dia selingkuh? Jujur lo. Padahal gue jawab. Gue cuma jalan doang kok sama pacarnya. Eh? Pacar dia? Siva, duduk. Amar, duduk. Siva pernah punya haters gak? Banyak. Karena kenapa sih kok ada orang bisa, kamu ngerasanya gimana sebagai pribadi? Kok bisa orang bisa jadi haters buat kamu? Awalnya kenapa? Gak ngerti sih, jadi emang awalnya pas aku baru pacaran sama mantan aku yang kemarin kan. Ya, namanya siapa sih? Angga. Iya, jadi kan sebelumnya dia di sinetron kita, dia itu ya. Di couple-nya bukan banget, sama aku. Parah banget, Angga yang mana sih, Bo? Iya, maksudnya gue banyak ketemu Angga yang waktu kesini dulu pernah yang kesini, Oma. Iya. Yang ganding juga tangannya, kayak lupa lo. Semua diganding sih. Ya gue terlalu banyak, saya Senin aja beda, Selasa beda. Angga itu mantan kamu. Jadi putus. Iya. Oh enggak, jadi sebenarnya di sinetron Angga itu pasangannya sama siapa? Yang duyung-duyung itu kan. Iya, terus udah gitu kamu Toto kamu jadi sama Angga. Iya, jadi mereka pada enggak senang hati. Iya, gitu. Tapi lama-lama ya banyak yang suka tapi masih tetap banyak yang enggak suka sampai ngebuat akun haters gitu. Terus tapi kamu enggak sempat laporin ke Heran ya, zaman sekarang balon aja pengen jadi artis, coba. Terus, Bo? Terus apa yang kamu lakuin kalau misalnya sama haters kayak gitu? Enggak sih, aku diemin aja. Paling kalau misalkan udah bawa-bawa keluarga aku, baru aku balas gitu. Tapi banyak kan sih anak-anak. Sebenarnya gini sih, menurut saya Siva ini umurnya berapa? 17. 17 tahun. Dan saya yakin kan fansnya bukan ibu-ibu, bukan anak-anak siapapun, kecil. Anak-anak kecil yang buat account Instagram bodong. Itu parah buat ya, itu. Jadi buat saya, berharap di tahun 2018 ada satu pergerakan memang secara sosial media, jadi makanya saya kan pernah menggunakan jasa cybercrime. Iya. Jadi saya pernah memenjarakan salah satu haters itu 7 tahun penjara. Itu karena memang sudah menghina keluarga yang terlalu berlebihan. Iya. Jadi harus dikasih pelajaran. Banyak orang yang ketika sudah itu gila ya, banyak yang kasus koruptor kali yang lebih parah daripada mikirin haters. Iya. Ini beda kasus. Jadi jangan pernah samakan karena artis bukan pekerjaan yang hina. Iya. Artis bukan pekerjaan yang memalukan. Jadi kalau lo gak suka sama artis, artis gak pernah minta untuk di follow. Ya, jadi bedakan sama artis yang berprestasi sama artis yang suka sensasi. Jadi kalau lo artis yang suka sensasi, nah itu wadahnya kolomnya. Makanya sekarang ini saya di Instagram saya lebih banyak mematikan kolom komentar. Karena buat saya gini, lo udah gue upload foto-foto gue tapi masih komentar-komentar yang ini itu gitu. Karena gue tipe orang ya kak, tipe orang yang membuktikan untuk langsung nangkep dan penjarakan. Karena harus ada pelajaran dan syukurnya gue masih artis pertama yang memenjarakan haters. Gitu, jadi mudah-mudahan teman-teman artis yang lain tidak hanya bergerak di sosial media ngomel-ngomel. Langsung laporkan, karena cybercrime Indonesia itu, saya menjadi salah satu orang yang suka berkampanye di cybercrime. Cybercrime Indonesia itu butuh support. Jadi kalau teman-teman hanya ngoceh di sosmed tidak melaporkan, mereka tidak bisa mengambil tindakan. Gitu ya. Dan apalagi ini kan masih kecil buat saya. Ya, bayangin fans masa punya haters tahun, itu aneh. Iya. Bahkan ada yang ibu-ibu, maksudnya kalau masih seumuran aku sih ya udah. Nah, ternyata ada haters yang ibu-ibu yang hati-hati sama orangnya cuma pasang muka. Maafin, ada ibu-ibu yang ada di sini enggak kira-kira? Enggak mungkin. Ibu-ibu yang di sini. Oh iya, baru ingat yang di sini kan enggak ada yang punya handphone ya. Ya jangan marah. Maaf. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi. Ini awalnya mau seru-seruan tapi ternyata ngedengar Siva masih umur kesian. Enggak sih kayak keganggu enggak? Nanti kita bahas lagi ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Obrolan manis.